segitiga in the triangle, 70 degrees, 50 degrees, 120, 120, supposed to be here is 60 degrees. Okay, 60 degrees. Okay, itu maklumat yang pertama lah. Okay, so bearing P dari R. Okay, bearing P dari R, P from R. Jadi maksudnya yang ini P from R. From R, okay, from R. So maksudnya ke sini lah. Okay, jadi kita buat, kita kena buat dulu yang dia punya east dengan west dia. East dengan west dia sini. Okay, mesti ikut lah. This one mesti 90 degrees east dengan west dia. Jadi saya gunakan pembaris ni lah. Jadi maksudnya yang garisan ni mesti selari dengan garisan ni. Jadi saya dapatlah garis tu east dengan west. Okay, dengan west eh. Jadi P from R, maksudnya kedudukan P dari R. Jadi P dari R. Jadi sekarang ni oleh kerana ini adalah selari dengan ini. Kalau sini adalah 60, meaning sini juga adalah 60 degrees. Eh, sini 60, sini juga adalah 60 darjah. Jadi P daripada R, jadi P daripada R, P daripada R, maksudnya kita kena kira ni lah sampai sini. Okay, kalau sini sampai sini maksudnya adalah 360 darjah. Tolakkan dengan 50 darjah, tolak 60 darjah, kita akan dapat situ adalah 290. 350, tolak 50, tolak 60, 240, 240 darjah. Dua lima kosong eh. 360, tolak 50, tolak 60, 250. Okay. Q dari R. Jadi Q dari R maksudnya ni sampai sini. Q dari R, Q dari R sini sampai sini. Jadi dia adalah 360 darjah tolak 60 darjah, dapatlah 300 darjah. 3 R dari Q, R dari Q sini. So dia adalah 180 darjah, tolakkan dengan 60 darjah, dapatlah 120 darjah. Okey. C. In the diagram below, X, Y, Z are three points on the plane. Okay, carry Z from R. Jadi dia punya nose dia kat sini. Jadi ikutlah. So sini mesti 70 degrees sebab dia length dia sama. Sini adalah 40 darjah. So sini adalah north. Sini juga adalah north. Maksudnya kena ikut north yang asal eh. North asal adalah sini. Okay, Z daripada R, Z from X. So Z from X, jadi maksudnya Z from X. Jadi daripada sini, from Z from X, so sini. So sini adalah 50 degrees plus 70 degrees, dapatlah 120 degrees. Jadi ulang balik, Z from X. Jadi Z ni kedudukan daripada X. Jadi sinilah. Sini adalah 120. Z from Y, Z from Y. So Z from Y. So kita kena kira sini. Okey. Mula-mula sini 50. Bawah ni juga adalah, eh, kalau sini 50, yang 50 adalah sini 50. Jadi kalau sini 50 maksudnya sini adalah 10. Okey, so sini 50. Sini juga adalah mesti 50. Sini 40, sini mesti 10. Jadi Z from Y, Z Z from Y sini, Z from Y, Z from Y, jadi maksudnya adalah 100
80 tambahkan dengan 10 darjah dapatlah 190. Okey, ni 180 tambahkan dengan 10 dapat 190. X from Y, jadi maksudnya X ni from Y. So sini, jadi sini adalah 40. Sini 40, sini juga adalah 40. Okey, sebab sini tadi 10. Jadi X from Y dari sini sampai garisan Y. X from Y ni X from Y sampai garisan X ni. Ni sampai sini. Jadi kita akan dapat kat situ adalah 270 darjah tolakkan dengan 40 darjah. Dapatlah 230 darjah. Boleh juga 180 tambah 10, 90 tambahkan dengan 40, 230 juga. Sama. Alright. D. Pindah diagram below, JKL are 3 points horizontal plane, J lies to the west of L. J terletak di barat L. J ni eh. So, J ni terletak di barat L. Jadi, di barat L maksudnya, sini lah. J ni terletak di barat L. So, sini. Barat L, kita mesti buat 90 darjah betul-betul. 90 darjah. Okay, dapat situ. Sini adalah north. Okay. Kalau ini bawa kemari, dia akan dapat situ lah. Sini adalah north. Sini adalah north. Sini adalah north. Jadi kena ikutlah. Sebab dia kata J terletak di barat L. So barat sana west. Lies to west. So west kat sana. So dia punya mata angin tu mesti dekat sana lah. Di north ni kat sini. Okay. Okay. The bearing L from K. L from K. Jadi kalau L from K, jadi maksudnya L from K, maksudnya bearing yang inilah. Okay. Bearing sini L from K ni sampai garisan L ni. Okey, jadi mula-mula kita kena tahu dulu sudutnya. Jadi 380 tolak 75 tolak 30, 75 darjah. So, sini juga adalah 75 darjah. Okey. Kalau sini 75 darjah, maksudnya sini juga adalah 75 darjah. Okey. 75 darjah. Sini sampai sini jadi dapatlah yang kecil ni. Okay. Yang kecil ni adalah 105 tolak 90 darjah. 105 adalah 75, jadi maksudnya 90 darjah tolak 75 tolak 30. So sini adalah 15 darjah. Okey. Kerana 15 darjah sebab dekat sini adalah 90 sampai sini je. 90 sampai sini saja. Tapi si ni adalah 105 darjah sebab ini adalah 105 darjah. Jadi kita nak cari L from K. Jadi L from K maksudnya sini sampai sini lah. Di sampai sini adalah 180 darjah. Tolakkan dengan 15 darjah. Jadi kita dapat situ 180 tolakkan dengan 15 darjah. Dapat 165. So sini adalah 165 darjah. Okay. Kemudian J from K, J daripada K maksudnya daripada sini mesti sampai sini.
Di sini sampai sini adalah 180. Ini sampai sini adalah 180 darjah. Jadi maksudnya sini sampai sini 180 darjah. Dekat sini adalah 15 darjah. Jadi ini 15 darjah, sini mesti 15 darjah. Yang kecil ni 15, ini 15, kat sini sampai sini adalah 30. Di sini ada 15, 15 di sini ke sini. Jadi kalau daripada J from K, J sampai ni, ni sampai garisannya, jadi 270 darjah. Tolakkan dengan 75 darjah. Jadi kita dapatlah 270. Tolakkan dengan 75 darjah, kita dapatlah 195 darjah. Kerana sini adalah 75 darjah. Berapa 75 darjah? Sini adalah 75 darjah. Okey, last sekali, J from L. J from L adalah sini. Ini mesti diukur ke sana. Sini 90 degree, sini mesti 15. Jadi dia adalah 360 darjah. Tolakkan dengan 15 darjah, dapatlah 2345 darjah. Okey, ini adalah bearing J dari L. Jadi dia ada pada sinilah. Jadi maksudnya 360 tolakkan dengan 15 darjah atau 270 tambahkan dengan 75 darjah. Dapat juga 345 darjah. Okey, so selesai untuk bearing. Jadi homework yang saya berikan adalah soalan yang berbentuk objektif. Okey, so sekian sahaja.